Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, para pencinta ilmu yang berbahagia. Ada satu nama ya oleh masing-masing keluarga mungkin sangat didambakan, sangat dirindukan, sangat dicita-citakan, yaitu Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Saudara-saudara sekalian, rumahku, surgaku, dambaan bagi setiap keluarga. Orang yang berkeluarga mendambakan hal itu. Kangen dengan demikian. Kangen dengan sebutan itu. Karena kalau ada bahasa surga, berarti terdapat di dalamnya kenyamanan, keamanan, ketenangan, dan kedamaian. Oleh karena itu, untuk menciptakan rumahku, surgaku, perlu perjuangan, perlu pengorbanan, korban ego, korban kepentingan pribadi, perjuangan untuk menyamakan persepsi, perjuangan untuk saling mengerti, perjuangan untuk saling mengalah dalam satu tatanan rumah tangga menuju rumahku, surgaku. Yaitu tadi, perlu perjuangan, pengorbanan dari masing-masing pihak. Saudara-saudara sekalian, tampaknya memang perjuangan lebih dititik beratkan kepada seorang ibu. Kenapa demikian? Meskipun ayah tanggung jawabnya besar, mencari nafkah, pelindung keluarga, tapi ayah biasanya ketika telah menyelesaikan satu tugas pertama, yakni memberi nafkah, uang bulanan misalkan, itu ketenangan ada pada ayah. Sementara manajernya, seorang ibu, pusing, mikirin, membagi-bagi uang. Cukup enggak. Demikian saudara. Tapi bagi keluarga Sakinah, itu hal yang tidak menjadikan hambatan untuk menciptakan ketenangan. Saudara-saudara sekalian, pekerjaan ibu hampir 24 jam sehari semalam, tanpa bonus, tanpa gaji bulanan. Dia kerja sepenuhnya dengan semangat, sepenuhnya dengan tanggung jawab, asalkan semuanya saling pengertian. Dia pekerja penuh dengan semangat, penuh dengan tanggung jawab, karena itu sudah merasakan sebagai tugasnya. Dan terberat dari itu adalah mendidik anak. Kita bisa dibantu oleh seorang ajudan rumah tangga, manakala kita ada untuk membayarnya. Tapi bagi keluarga yang pas-pasan, hampir seluruh pekerjaan ibulah yang menangani. Ditambah lagi punya tanggung jawab pendidikan. Untuk seorang ayah, untuk seorang suami, hendaknya mengerti bahwa hampir semua pekerjaan dipukul oleh seorang ibu, oleh istri, tentu lebih capek karena 24 jam kerja, sementara kita cukup dengan nafkah, dengan uang bulanan yang telah kita berikan. Lebih dari itu, saudara-saudara, nyatanya pekerjaan ibu lebih berat daripada seorang suami. Untuk yang bersifat harian, tetapi secara tanggung jawab, suami justru lebih besar. Dosanya seorang suami, istri tidak terlibat. Dosanya seorang istri, suami terlibat. Itu bedanya, saudara-saudara. Lalainya istri, suami kena sanksi. Lalainya suami, istri tidak bertanggung jawab. Tidak mengizinkan istri untuk menambah ilmu, kualitas taklim misalkan, itu suami kena sanksi. Sementara istri akan menggugat
di hadapan Allah jika dia lengah dalam beribadah karena ketidakmampuannya, karena ketidaktahuannya akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan peribadatan. Saudara-saudara sekalian, suami adalah imam bagi istri, bagi anak-anaknya. Suksesnya suami biasanya tidak lepas daripada dukungan istri. Jatuhnya suami pun demikian, tidak lepas dari peranan istri. Oleh karena itu, sebagai istri, sebagai suami, harus tahu masing-masing fungsinya. Pernikahan adalah bertujuan untuk menyalurkan hasrat biologis, mengembangbiakkan keturunan, menciptakan generasi muda yang tangguh dalam rangka toga estafet para orang tuanya. Mudah-mudahan dalam hari ibu ini kita semua mengerti akan fungsinya dan makin bertambah sayangnya kepada keluarga, terutama istri sebagai ibu bagi anak-anak. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.